Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Kembali lagi di Lutfi Aka Video. Di kesempatan kali ini saya sudah berada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang, tanggal 22 Oktober 2019. Di tempat penimbangan atau di bagian sapi-sapi lemon atau sapi-sapi siap potong Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ini seperti ini teman-teman. Ada jenis sapi FH atau mungkin FH Simental. Kemudian limosin juga ada. Wah, yang sini cukup besar ini. Jenisnya adalah sapi simental. Dan ada juga yang ada di sebelah sana, sapi-sapi lemon Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ditumbas pinten nih kok pak? 27 24. Juta kurang seperempat. Mantap. Ini dari mana pak? Dari Ketep. Ketep. Itu punya sendiri atau punya sendiri bawa ke sini? Ya. Kalau di rumah ada banyak nggak pak? Satu pak. Satu ekor. Ini umurnya berapa pak? Gak tahu. Dipelihara berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Dulu belinya berapa pak? 22 juta 400. Kemudian dipelihara 7 bulan laku 27. Kurang seperempat. Nah, bisa dilihat teman-teman. Sapi yang laku 27 juta kurang seperempat. Dipelihara 7 bulan tadinya dibeli dengan harga 22 juta 400. Dalam? Batinnya sih. Kalau biaya pakan per hari ini berapa pak? 5.000. 5.000. Berarti kebanyakan menggunakan rumput gitu. Rumput. Jerami atau rumput biasa pak? Rumput biasa. Rumput biasa. Ketela. Oh, sama ketela punya sendiri. Tunggu nih pak. Wah, ini dibeli dengan harga jogrok teman-teman. Beratnya sendiri adalah 6 kintal 65 atau 665 kilo. Kata si pemiliknya ini katanya untung sedikit teman-teman memelihara sapi yang ada di depan saya ini dengan jenis sapi simental. Ini menurut saya bagian kepala tidak terlalu bagus. Hampir seperti sapi betina di bagian kepala. Nah, ini bisa dilihat juga sapi-sapi lemon lain yang ada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Itu di sebelah sana ada limosin mantep. Ada juga Bos Nur yang sedang melihat-lihat sapi-sapi lemon. Betul putih pak. Niki. Pun pacang dereng nih. Burung dereng. Berat 56. Wah, ini beratnya 560 teman-teman. Mantap. Kalau seperti ini dibanderol dengan harga berapa? 26 juta. Teman-teman, jenisnya adalah sapi simental hitam.
Ada juga sapi putih ternyata. Oh ini. Sekarang yang sudah datang ini adalah sapi paling besar yang ada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang, tanggal 22 Oktober 2019. Bagian kaki mantap teman-teman, baik yang depan maupun yang belakang. Untuk bagian perutnya sendiri besar atau ke bawahnya itu panjang teman-teman. Juga di sebelah sini sapi-sapi yang sudah terjual dengan inisial SM atau salah satu juragan dari Cilacap. Ini bisa dilihat teman-teman, sapi lemon paling besar untuk saat ini di Pasar Hewan Muntilan, atau yang sudah datang sudah dibawa para penjual dari desa yang bawa ke Pasar Hewan Muntilan ini. Ini termasuk yang paling besar untuk saat ini. Memang pada bulan ini, bulan Oktober ini, untuk jumlah sapi lemon yang dibawa atau yang ada di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang tidak terlalu banyak. Dibandingkan menjelang hari-hari besar, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Karena memang untuk saat ini biasanya para jagal ini memotong untuk keperluan daging seperti bakso dan lain-lain. Jarang sekali orang yang berhajat. Oke teman-teman, demikian dulu video tentang sapi lemon yang ada di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.